Ini akhir perjuangan gadis Italia yang tergila-gila, pemuda asal Jawa Tengah. Kisah dua sejoli yang menjalin cinta lewat dunia maya, Ilaria Montibianco, 21 tahun, dan Zulfikar, 23 tahun, kini akhirnya berbuah manis. Diketahui sebelumnya jika Ilaria adalah gadis yang berasal dari Bari, Italia, ia rela bekerja dan menabung supaya bisa datang ke Indonesia untuk menemui Zulfikar. Hingga Ilaria akhirnya tiba ke Indonesia pada hari Selasa, tanggal 18 April 2017, selain untuk menemui Zulfikar. Kedatangan Ilaria tersebut juga bertujuan untuk memuluskan rencana pernikahan antara Ilaria dan Zulfikar. Zulfikar mengaku akan segera menikahi Ilaria dalam waktu dekat. Jika tidak ada aral melintang, kami berniat akan menikah. Kami sudah mantap akan menikah dengan Ilaria sekitar 1 bulan lagi. Adapun hari dan tanggal pernikahan sedang kami rundingkan bersama keluarga sambil menunggu proses administrasi selesai, kata Zulfikar ketika ditemui di rumahnya. Gayung pun bersambut. Kini dua sejoli itu akan disatukan dalam ikatan janji pernikahan yang suci di Indonesia. Ilaria juga mengaku telah mendapatkan restu dari kedua orang tuanya. Saya sudah minta izin kepada kedua orang tua saya untuk menikah dengan Zulfikar, kata Ilaria. Pernikahan keduanya dilangsungkan secara sederhana di kediaman Zulfikar. Zulfikar tampak mengenakan jas dan peci hitam berkalungkan rangkaian bunga melati. Sementara itu, Ilaria tampak anggun mengenakan gaun pengantin berwarna putih, lengkap dengan kerudung putih dan hiasan melati.